sebelum kita mulai, Misita mau perkenalan dulu ya. Nama saya Misita. Hari ini Misita akan ngajak anak-anak jalan-jalan keliling-keliling melihat apa aja yang menarik di dalam perut ini. Oke, sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu ya. Kalau Misita bilang SDS, jawabannya sukses. Kalau Misita bilang Sabila, jawabannya winner. Oke, 1, 2, 3, SDS sukses. Sabila winner. Let's go. Nah, ini adalah kolam tempatnya burung-burung air nih. Ada pelikan. Tuh, kelihatan ya pelikannya. Dan pelikan ini gede banget ternyata ukurannya. Paruhnya juga gede banget. Tahu kan ya pelikan ini makan apa? Iya benar, pelikan itu makanannya ikan. Nah, jadi nanti kalau nangkep ikan dimasukkan lewat paruhnya yang gede itu, terus berubah jadi seperti kantong. Ada lagi, ini adalah black swan atau angsa hitam. Ini adalah ikon dari Australia Barat. Jadi dimanapun bisa dengan mudah ditemukan black swan ini. Maksudnya di perairan manapun ya, seperti di sungai, kemudian di dekatnya pantai juga kadang ada black swan ini. Ini adalah lemur. Nah, lemur sama ini ada juga gibbon. Nah, lemur itu kalau pernah lihat di film Madagaskar yang tahu King Julian, nah itu adalah hewan lemur namanya. Tulisannya lemur, tapi bacanya lemur. Pohon-pohon ini berasal dari Amerika Utara. Next, kita jalan ke kawasan Asia. Nah, di sini tempatnya kasuari dan kanguru pohon. Ada yang pernah tahu nggak kanguru pohon seperti apa? Yuk kita lihat dulu ya. Oke, ini adalah tempatnya burung kasuari. Mana ya burungnya ya? Mana ya? Nah, itu dia. Kasuari ini punya mahkota. Tahu ya kalau kasuari itu di Indonesia juga ada, di daerah Papua. Benar sekali, karena Australia ini masih dekat ya dengan Indonesia. Jadi ada beberapa hewan yang berada di sini itu sama dengan di Indonesia. Ini perbandingan ukuran telur burung kasuari dengan telur biasa. Masya Allah, lebih gede ya. Jauh lebih besar. Nah, ini adalah tempatnya kanguru pohon. Kita biasanya tahu kanguru loncat-loncat ya. Kanguru loncat-loncat di darat. Tapi ini ternyata ada kanguru pohon. Ada yang lihat? Ada yang gerak-gerak itu? Bisa lihat? Ada yang gerak-gerak? Warnanya coklat kemerahan. Nah, itu dia. Itu adalah kanguru pohon. Lucu ya? Dan jangan salah, dia juga melompat, tapi lompatnya di atas pohon. Kalau dilihat secara langsung, bulu dan ekornya itu seperti tebel dan halus sekali. Jadi pengen pegang sambil dielus-elus gitu. Lihat. Ekornya panjang ya. Nah, kanguru pohon ini memang hewan asli Australia juga. Dan dia hanya ditemukan di daratan Australia. Makanan dari kanguru pohon ini adalah biji-bijian.
Makanya kenapa dia hidupnya di atas pohon? Karena mereka langsung mengambil makanannya dari atas pohon itu. Yang ini adalah kawasan African Savanna atau padang rumput Afrika. Yuk kita lihat ya, ada apa aja. Oh, ternyata bakal ada hewan-hewan seperti jerapah dan zebra. Kita harus berbisik-bisik aja nih. Soalnya di dalam situ ada painted dog atau anjing yang ada seperti lukisannya ya, kulitnya ya. Mana ya anjingnya ya? Nah, itu dia. Kelihatan nggak? Iya, itu. Nah, ada yang gerak-gerak tuh di kejauhan. Iya, itu dia anjingnya. Nah, mereka tidak bisa kalau ada suara berisik. Makanya kenapa kita harus pelan-pelan kalau bicara ya. Jadi nggak teriak. Next, ini adalah babun. Dibilangnya the main man. Nah, itu. Kelihatan babunnya? Babunnya sedang duduk dengan santai di situ. Babun ini ukuran tubuhnya hampir sama seperti monyet ya. Tapi bulunya lebih lebat dan berwarna putih keabu-abuan. Itu di depannya babun juga ada jenis yang lain ya, jenis primata yang lain. Itu sepertinya monyet pantat merah. Ini dia. Lebih jelas ya. Babunnya sedang duduk di bawah. Terus kayak lihat-lihatan aja gitu mereka. Lucu ya. Selanjutnya, ini adalah tempatnya badak. Southern White Rhinoceros. Cuman di sini belum terlalu kelihatan ya badaknya. Yang banyak malah burung dan bebek. Ternyata badaknya di mana? Badaknya masih di dalam sana tuh. Nah, badaknya masih disuruh makan dulu di dalam sana. Setelah dia kenyang, baru nanti dia akan keluar dan menyapa kita semua. Nah, di luar tempatnya badak ini, tuh dia yang lari-lari ya, kelihatan. Itu banyak ayam mutiara. Di papan ini ditunjukkan ada macam-macam jenis badak. Termasuk ada badak Sumatera dan badak Jawa. Nah, ini dia. Terus ada juga badak India. Ada badak hitam. Dan yang ini badak putih. Tapi sebenarnya kalau dilihat, ya nggak putih-putih amat sih. Tuh dia badaknya. Dia sudah keluar, sudah habis makan. Tuh, makan lagi ternyata di luar ya. Yang ini tempatnya kura-kura. Wow, ini kura-kuranya sedang makan juga nih. Tuh, jalannya juga pelan-pelan. Kura-kura adalah salah satu hewan yang membawa rumahnya kemana-mana. Tempurungnya itu adalah rumah dari kura-kura. Ini adalah tempatnya jerapah. Ini jerapahnya. Lagi makan. Jadi lehernya jerapah itu panjang. Kenapa? Karena mereka mengambil makanannya yang berada di atas pohon.
Oh, meerkats itu bisa berdiri dengan dua kakinya. Nah, kesukaannya meerkats adalah digging atau menggali. Mereka sangat suka menggali tanah ya. Untuk apa? Untuk mencari makan tentunya. Nah, jadi kalau mereka menggali seperti ini, sebenarnya yang dicari apa sih? Sebenarnya yang dicari adalah hewan-hewan yang ada di tanah situ. Ini adalah monyet yang berukuran kecil nih. Ini penampilannya seperti Monkey King. Jadi monyet yang dari Cina ya. Ini disebutnya adalah Bolivian Squirrel Monkey. Jadi monyet tupai dari Bolivia. Ukurannya memang sebesar tupai, tapi dia punya ekor yang panjang, sangat panjang, dan dia sangat lincah sekali. Sampai diberi ini jaring antar kandangnya ke pohon. Dan monyet-monyet ini layaknya seperti monyet-monyet yang lain. Mereka bergerak dengan sangat cepat. Selanjutnya adalah ini kura-kura raksasa. Kenapa disebut raksasa? Karena ukurannya yang sangat besar sekali. Kelihatan di balik pohon itu? Ya. Ini adalah giant turtle ya. Ini ukurannya kalau dikira-kira 4 kali lipat dari kura-kura yang pertama tadi yang kita lihat. Ini sangat besar. Ini adalah kawasan tempatnya primata atau golongan monyet-monyetan. Nah, ini tempatnya lemur atau lemur. King Julian nih ada di sini nih. Ini ada juga pygmy marmoset. Tapi jangan dibayangkan pygmy marmoset ini besar karena hewannya kecil sekali. Kelihatan? Ukurannya kurang lebih seperti tupai, lebih kecil lagi, lebih kecil daripada tupai. Mungil dan gerakannya sangat lincah. Ini dia. Mungkin satu sebesar telapaknya orang dewasa. Kalau tanpa ekornya ya. Ekornya sangat panjang. Ini ada lagi golongan monyet yang lain, disebutnya capuchin, bukan cappuccino ya.
Dia ukurannya lebih besar sedikit daripada marmoset, ya sebesar tupai, ya. Kemudian hidupnya juga rame-rame atau berkoloni. Ini kelihatan ada petugas yang sedang memberi makan. Nah, tuh, mereka berlarian di atas tuh. Seru ya. Yang ini adalah black and white lemur. Kalau dilihat warnanya seperti panda, tapi ini adalah lemur juga nih. Lemur ini dari Afrika. Ini adalah Emperor Tamarin. Jenis monyet juga sih. Mereka masih satu suku ya, monyet-monyetan. Satu famili. Mereka satu famili monyet-monyetan. Nah, jenis yang ini khasnya adalah mempunyai kumis putih. Jadi tampaknya seperti kakek-kakek. Kelihatan kumisnya? Iya, itu dia. Jadi kumisnya panjang dan melengkung. Lucu ya? Masya Allah. Ini ada tulisannya nih, Jungle School. Kenapa begitu? Ini tempatnya orang utan. Orang utan ini khas dari Asia. Beberapa jenisnya itu ada di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Di kebun binatang Perth, Australia Barat ini juga ada dituliskan silsilah orangutan yang ada di sini. Tuh orangutannya, kelihatan jelas ya. Lagi duduk termenung. Ini dia silsilah orangutan yang ada di sini. Dari namanya itu ada yang nama Melayu. Di tempat gajah ini juga ada gajah yang dari Indonesia. Tuh, namanya Putra Mas. Jadi di sini ada perbedaan antara gajah Asia dan gajah Afrika. Nah, yang ini adalah gajah Asia. Perbedaan gajah Asia atau Afrika, biasanya yang paling menonjol pertama adalah dari warnanya. Yang berwarna agak gelap ya, itu adalah gajah dari Asia. Sedangkan dari Afrika warnanya sedikit kecoklatan atau keabu-abuan terang. Gajah Asia biasanya memakan biji-bijian atau rumput. Kacang ya, jadi sepertinya itu gajah yang sedang kita lihat ini. Nah, dia sedang berusaha mengambil kacang di dalam kotak plastik itu. Ini tempatnya kura-kura kecil. Kura-kura seperti yang biasanya dipelihara
Ada yang punya kura-kura seperti ini? Nah, ini sama nih jenisnya seperti yang dipelihara sama anak-anak biasanya. Oke, selanjutnya ini tempatnya Red Panda atau Panda Merah. Ada yang sudah pernah tahu Panda Merah? Menarik ya, panda tapi warnanya merah. Mana ya? Nah, itu dia. Ada yang berjalan-jalan di atas pohon. Ya, Red Panda ini panda yang memiliki bulu berwarna merah. Dan beda dengan panda yang kita lihat dari Cina ya, yang kita tahu biasanya, panda ini punya ekor yang panjang. Keberadaan Red Panda atau panda merah ini sudah hampir punah. Jadi kita harus melestarikannya nih. Salah satu cara untuk melestarikannya ditempatkan di kebun binatang seperti ini. Next, ini adalah tempatnya binturong. Binturong adalah hewan dari Indonesia. Ada lagi nih hewan yang dari Indonesia yang ada di sini. Komodo. Komodo adalah kadal yang terbesar. Ya, dengan panjang 3 meter, sekitar 3 meter, dan berat sekitar 70 kg. Komodo ini memakan daging, ya. Jadi, biasanya satu ekor ayam langsung dimakan gitu ya, langsung habis dalam waktu sekejap. Oke, ini adalah quokka. Quokka adalah hewan asli Australia Barat dan quokka ini hanya ditemui di Rottnest Island atau Pulau Rottnest. Pulau Rottnest ini berada di dekat kota Perth. Untuk menuju ke Pulau Rottnest sekitar perjalanan 1 jam menggunakan kapal feri. Nah, ini tempatnya koala. Kita cari ya. Koala ini biasanya naik-naik di atas pohon. Kenapa? Karena kalau siang-siang begini biasanya mereka sedang tidur. Mana ya? Itu dia. Kelihatan? Di atas pohon ada bentukan seperti bulat-bulat berbulu. Nah, ini nih lebih kelihatan nih. Ya, mereka sedang tidur. Jadi koala ini ritme hidupnya mereka akan tidur sekitar 19 sampai 22 jam. Jadi bangunnya hanya sekitar 2 sampai 4 jam untuk makan, minum, setelah itu tidur lagi. Enak ya hidupnya. Tuh, lucu ya, Masya Allah. Dan mereka bisa dengan sangat nyaman tidur di atas pohon dengan ranting yang sekecil itu. Oke, ini adalah tempatnya kanguru. Kanguru adalah hewan asli Australia. Besarnya kanguru ini bervariasi ya, tapi rata-rata setinggi paha orang dewasa. Kanguru juga jenisnya bermacam-macam. Ada kanguru yang bulunya berwarna coklat, ada juga yang abu-abu, ada juga yang berwarna putih. Ayo kita cari lagi di mana kanggurunya. Nah, itu ada kanguru yang putih, kanguru albino. Terus yang di depannya itu ukurannya lebih kecil. Nah, yang di depan ini sebutannya wallaby ya, itu bukan kanguru, hanya satu family dengan kanguru.
Kanguru ini sukanya rebahan. Nah, kanguru ini adalah ikon dari Australia. Khas dari hewan kanguru adalah kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depannya. Jadi, kanguru bisa berdiri hanya dengan dua kaki belakangnya. Nah, kalau kita lihat kanguru yang melompat-lompat, itu sangat khas sekali dengan Australia. Tuh dia melompat. Wah, pada lari ke sana semua. Ada apa ya? Ya, jadi mereka tadi melompat-lompat bersama-sama karena mereka mendengar ada panggilan dari petugasnya, jadi penjaganya. Nah, sudah waktunya makan. Nah, ini dia. Mereka langsung pada makan di situ. Itu kanguru putih, kanguru albino tadi yang kita pertama lihat. Nah, yang ini warnanya lebih ke abu-abu ya. Jadi memang jenis kanguru itu banyak sekali. Ada yang bulunya berwarna abu-abu, ada yang kecoklatan, dan ada yang putih. Oke, kita jalan lagi ya. Kita cari lagi hewan yang lain yang ada di sini. Kita explore. Yang ini adalah tampilan kebun binatang zaman dahulu, di mana bentuknya seperti tahanan-tahanan begini ya. Jadi jeruji-jeruji besi begini. Jadi kalau zaman dulu namanya kebun binatang, itu hewannya cuma langsung dimasukin ke dalam kandang begitu ya, terus ditutup dengan jeruji-jeruji besi itu. Nah, ini adalah bangunan kebun binatang pertama kali didirikan. Tuh, di situ juga ada foto-fotonya yang kebun binatang lama itu seperti apa. Jadi kalau dibandingkan kebun binatang yang sekarang itu sudah jauh sekali berbeda. Karena sudah dikondisikan seperti habitat asli dari masing-masing hewan tersebut. Ini adalah tempatnya buaya. Di manakah buayanya? Ya, dia ada di tepi sana, di ujung sana. Buayanya sedang beristirahat. Buayanya ini gede banget ya. Jadi panjangnya sekitar 4-5 meter. Yang ini adalah tempatnya penguin.
Oh. Yuk kita lihat mana penguinnya. Di manakah mereka? Oh, itu dia. Kelihatan? Kelihatan ya? Ya, penguin ini sebenarnya asalnya adalah dari perairan dingin ya. Penguin adalah burung yang tidak bisa terbang, tapi bisanya berenang. Makanannya apa? Ya, betul sekali. Penguin itu makanannya adalah ikan-ikan kecil. Nah, ini dia di dalamnya. Tempatnya reptil ada kadal. Banyak sekali jenis-jenis kadal ya. Ada yang mirip iguana. Nah, yang ini adalah kadal yang berekor pendek. Jadi kadal ekor pendek. Kadal adalah hewan yang melata. Makanya termasuk reptil. Jadi reptil itu adalah hewan yang melata atau bergerak dengan kaki pendek dan perutnya. Jalan-jalan kita hari ini, semoga banyak yang bisa dipelajari pada jalan-jalan hari ini ya. Terus pesannya adalah jangan buang sampah sembarangan, karena kita tahu bahwa ternyata sampah yang kita buang itu bisa berbahaya juga buat makhluk hidup di sekitarnya. Oke? Tetap sehat dan bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.